Iman. Bintang, Nade, Atep, dan Oktober. Kami akan menjelaskan tuntutan lingkungan sepak bola sekarang. Tuntutan sepak bola sekarang adalah sebuah prestasi. Di mana kalau prestasi tidak bagus, tentu tuntutan yang kita dapatkan juga akan ringan. Karena sepak bola sekarang kita tahu timnya kalah, dari kalimat itu men support akan menuntut untuk kita bisa berprestasi. Jadi di sini tuntutan kita adalah sepak bola sekarang prestasi kalau prestasi tidak bagus, otomatis tekanan itu akan ringan. Ya. Bunda. Oke, untuk yang kedua, buat tren sepak bola sekarang, kita berpikir buatkan sepak bola sekarang itu sudah lebih mengandalkan ball possession. Sini kita ball possession dan cepat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, ataupun sebaliknya dari menyerang ke bertahan. Dan itu di sini ada efektif dalam artian kita bisa menyelesaikan setiap peluang yang kita punya. Entah itu gol atau enggak gol, tapi yang penting kita berusaha lebih efektif dalam setiap serangan untuk menghasilkan satu gol atau peluang. Dan juga dan sepak bola sekarang lebih ke gaya permainan yang lebih menarik, itu yang enak ditonton. Oke, tambahan yang sekarang yang ketiga itu dia punya tim, mungkin tim dia punya coach. Yang bikin kuliah ini kita harus persiapan pelatih fisik, terus meningkatkan tahanan fisik, dan recovery-nya sangat penting. Setiap pemain punya recovery yang sangat baik sehingga apa yang dilakukan oleh pertandingan sebelumnya kita sudah siapkan apa recovery-nya. Jadi mengingat koordinasi dan tim. Jadi koordinasi ini sangat penting dalam sepak bola karena tanpa koordinasi kita tidak bisa bermain dengan baik. Sekiranya itu saja bisa sama tambahkan. Mendapatkan peran pelatih fisik ini sebetulnya memang